Saya start main dengan national team dah lama, daripada umur saya underage lagi. So saya rasa sangat bangga lah untuk bermain dalam national team. So saya mengambil peluang ni untuk mengasahkan lagi saya punya bakat, saya punya experience dalam bola sepak, dan saya ingin membantu tim Malaysia lah pergi ke peringkat seterusnya yang tertinggi lah. Sebenarnya kalau kita ada kemahuan, mungkin kita boleh pergi lagi jauh lah. So kita kena pergi go to step by step, then kita go first and Asia Tenggara, then kalau boleh kita pergi ke peringkat Asia pula. So kalau kita ada kemahuan, semua player ada kemahuan untuk pergi jauh, saya rasa tim Malaysia akan pergi go far lah, lebih jauh lagi lah untuk bola sepak. Masa 2010 FF tu, semua player yang main semuanya muda lah. So kita punya hard working, kita punya teamwork adalah sebenarnya development untuk lagi jauh, dan satu achievement yang baik lah masa 2010 tu, dan kita akan maintainkan benda tu dan pergi lagi untuk something achieve lah. Saya ingat paling kenangan remember adalah apabila kita layak ke peringkat seterusnya dan kita lupakan kita punya first game dengan Indonesia, we lose 5-1 and kita backup baliklah. Kita backup untuk pergi percaya pada tim untuk kita layak ke peringkat seterusnya dan ingin membalas balik apa yang kita dah hadapi masa first game tu lah. So itu adalah kita punya momen yang paling tak boleh lupa. Before the first game pun kita ada kita punya kepercayaan lah pada team. Untuk saya punya personal target adalah semi final masa tu. So kita ingin membuat sesuatu pasal team Malaysia is quite tough lah. Walaupun orang cakap kita tak ada ni, kita underdog masa tu, kita team biasa, tapi kita ingin membuatkan sesuatu untuk team Malaysia. Dan kita selepas kita kalah tu, kita lagi lagi bersemangat lah untuk membalas balik apa yang telah diaibkan oleh pasukan Malaysia. Coach Raja Gopal adalah sangat important lah bagi kita orang semua. Dia adalah satu ikon bagi pasukan negara, dan kita amat respect dia dengan cara beliau teach ataupun melatih kita orang. Dan dia adalah sumber lah untuk kekuatan pasukan, semangat untuk pemain-pemain untuk pemain untuk negara lah. Sebenarnya saya bawa dengan Coach Raja Gopal masa Coach Raja Gopal bawa under 20 lagi. So daripada umur saya 17 tahun, saya dah main bawah Coach Raja. So saya tahu apa kemahuan beliau, dan saya tahu dia punya cara sikap, dia punya straight dalam bola sepak. So setiap dilatih, dia mahukan pemain-pemainnya sukses, pasukannya sukses. So kita sebagai player, kita ingin membuatkan sesuatu lah untuk pasukan dan untuk kita punya nation sendiri lah, kita punya negara, dengan yang dapat dibanggakan oleh orang lain lah. Kita dah start pada tahun lepas lagi, kita punya before World Cup qualifying. So kita dah buat persediaan untuk Disember ni, November untuk IFF. So saya rasa kita dalam peringkat yang ada turun naik graf dia.
draft dia ada turun naik, tapi start daripada kita sekarang ni kita dah tak boleh ni, kita harus maintainkan kita punya performance untuk kita apa FF Cup untuk tahun ni, untuk mempertahankan FF lah. So semua aspek apa semua ni kena memainkan peranan yang penting lah untuk pasukan, dan saya harap kita akan kekalkan kita punya title lah untuk champion FF Cup. Sabri Sali adalah kita punya salah satu ikon dalam bola sepak negara. Dan semua player ingin menjadi seperti beliau dalam bola sepak di Malaysia. Dan dia adalah satu contoh yang baiklah untuk kami sebagai player. Ingin apa nak cakap, kalau dapat peluang ataupun ni, kita akan tidak mensisihkanlah. Seperti sebelum-sebelum ni, kita mensisihkan banyak peluang untuk pergi bermain di luar, dan dia adalah satu contoh dan example lah untuk pasukan pemain-pemain di Malaysia. So saya harap selepas ini kita akan menjadi seperti beliau lah. Mungkin bukan saya punya rezeki lagi lah untuk pergi di luar. Dan saya harap selepas ini saya akan dapat peluang yang terbaiklah untuk pergi ke luar, dan saya tak akan mensisihkan peluang itulah seperti sebelum ni. Dan saya ingin, dan apa seperti saya cakap tadi, bahawa Sabri Sali adalah satu contoh yang baik untuk kita, dan saya harap ramai apa player-player yang lain pun akan satu semangatlah untuk pergi ke luar, bermain di luar untuk cari satu experience dan memantapkan pasukan negara lah. So selepas ini, kalau after this, kalau saya ada peluang, saya akan pergilah. Saya rasa semua peminat-peminat bola sepak di Malaysia ataupun semua individu yang minat bola sepak ingin pemain-pemain bola sepak Malaysia bermain di luar lah. Dan ia adalah satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia, dan satu orang cakap satu achievement lah, bahawa kita tak dapat, kita pun tak pernah lagi bermain. Dan selepas Sabri Sali, so baru-baru kita ada Harimau Muda punya player, so Nazmi go to Portugal. So itu adalah satu achievement yang baik untuk Nazmi dan Safi. Untuk membawa balik satu ataupun apa pengalaman di luar untuk bermain di Malaysia.